datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat bersama Miu akan jalan-jalan di kebun binatang SCP. Inilah kebun binatang SCP pertama yang ada di Roblox. Lihat tuh teman-teman, di depan gerbangnya ada Cartoon Cat, ada Longhorn, ada si Renet. Kepalanya mana tapi si Renetnya. Dan ada SCP cacing juga. Lihat sana, ada ibu si Renhead. Dan di sana ada SCP Dai 17. Dai 17 atau Breaking News, teman-teman silakan kalian komen di bawah ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk jalan-jalan di kebun binatang SCP pertama di Roblox, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Tidak apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Paunet dan Miu. Dan mohon maaf banget jika kalian lihat ini kayak ngebug-ngebug gitu ya. Soalnya ini pengaruh dari SCP teman-teman. SCP-SCP di sini membuat server ini menjadi lag. Dan tadi Pandu Gaming, Paunet dan Miu datang kemari menggunakan mobil SCP. Lihat nih keren mobilnya teman-teman. Dan di situ ada kepala si Renet ya. Ini besar banget, Pak. Wow, kita bisa naik ke atas kayak ya. Kepalanya jatuh. Tanggung jawab Paunet. Giginya sangat mengerikan banget teman-teman. Tapi ini hanya hiasan doang teman-teman ya, yang asli ada di dalam. Tapi Pandu Gaming masih penasaran itu kenapa si Renetnya nggak ada kepalanya. Kepalanya jatuh teman-teman. Ayo Paunet, ayo Miu, kita masuk ke dalam. Wow, ngelag banget sini teman-teman. Kita lihat dulu coy, pingnya berapa ya. Pingnya di sini mencapai 1300 teman-teman. Dan ternyata servernya slow teman-teman ya. Pandu Gaming tadi pengen beli server sendiri tapi nggak bisa. Ya udahlah, server yang ada aja teman-teman. Walaupun lag banget. Oke, kita mulai perjalanan kita. Itu Miu lagi ngapain? Oh, lagi selfie dengan apa tuh Miu? Ayo Paunet, kita lihat dulu Pak, Miu lagi ngapain tuh teman-teman. Dia berada di kandang apa nih? Kita lihat dulu teman-teman. Di sini ada kandang Cartoon Cat kah? Oh, ini Cartoon Dog. Wow, dia ngapain coy? Kejepit kakinya Paunet. Bantuin. Iya, kita dorong teman-teman. Kita dorong. Ya ampun, kasihan banget Cartoon Dog, kakinya kejepit. Kita bisa manjat kayak gini kah? Kita coba naik ke atas teman-teman. Ya, kita coba masuk ke dalam kandangnya teman-teman. Bentar dulu dong, tunggu Pandu Gaming. Nah, kita masuk ke dalam. Ya, nggak bisa rupanya bagian atas ditutup sama SCP juga ya. Kira-kira kita akan ke kiri atau ke kanan ya? Kayaknya ke kiri dulu deh teman-teman. Soalnya yang spesial ada di sebelah kanan ya. Dan di sini ada patung SCP juga. Ini patung SCP apa? Oh, ini musuhnya si Renhead teman-teman. Kalian komen di bawah kalau Pandu Gaming bener ya. Ini dia musuh dari si Renhead. Tadi ada giginya keluar teman-teman. Kita lihat dulu gimana caranya lulu. Kok gak ada lagi? Tuh. Itu dia giginya keluar coy. Sangat menyeramkan banget. Dan di situ juga ada patung dari si Renet. Besar banget patungnya teman-teman ya. Mirip nih kayak si Renet. Oke, sekarang kita mulai jalan ini. Nge-lag banget sumpah teman-teman. Lagnya parah ya. Nah, sekarang kita akan masuk di kandang Forgotten Baby teman-teman. Oh, ini SCP yang baik hati nih. Tapi kok ngeri banget wajahnya coy. Lihat mulutnya. Kakinya pun berdarah kan tuh teman-teman. Di sini bisa dibuka nih kayaknya. Kita coba buka dulu. Kita akan melihatnya. Itu dia teman-teman, SCP-nya. Oh my mom, SCP-nya ompong rupanya ya. Ngeri banget ya. Pandu Gaming dimakan. Miu juga dimakan. Miu mencoba naik di atasnya, ingin mengendalikan SCP-nya teman-teman ya. Malah dimakan gitu kan. Oke kalau gitu, oke kalau gitu kita akan kunci teman-teman. Jangan sampai dia keluar dari sini ya. Nah, udah akan kunci nih. Ayo kita berjalan perlahan-lahan. Ini nge-lag banget teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba berjalan ke sebelah kiri. Ayo sini dulu, sini dulu. Nah, kita lihat dulu. Oh, ini apa nih? Di sini ada SCP tengkorak teman-teman. Dia ingin memakan kita kayaknya. Buat apa dimakan? Nanti kan gak masuk ke dalam perutmu. Perutmu gak ada kocak. Gimana caranya dia bisa hidup? Bayangkan namanya adalah Bonesworth teman-teman ya. Dan kita hanya bisa melihatnya dari kaca doang nih. Keren banget teman-teman SCP-nya. Lihat tuh kepalanya. Ternyata di dalam tengkorak ada tengkorak lagi teman-teman ya. Dan tengkorak ini terbelah dan dia berjalan menggunakan tangan. Nah, ini pengetahuan juga nih teman-teman. Oke, dan berikutnya di sebelah kanan. Oh, nanti aja yang itu teman-teman.
teman-teman. Kita akan coba di sebelah sini dulu ya. Di sini ada Cartoon Cat. Hai Cartoon Cat. Dia melihat apa, teman? Oh, dia melihat Cartoon Dog ya. Ingin berantem nih pasti. Kucing dan anjing gak pernah akur, teman-teman ya. Cartoon Cat. Hai, jangan dekat-dekat, Pak. Nanti digigit paunat kocak. Hati-hati dong. Ini Cartoon Cat berbahaya banget dan dia sangat besar, teman-teman. 3 kali dari tubuhnya Pandu Gaming rupanya, teman-teman ya. Oke, di sini ada Cartoon Dog yang tadi, teman-teman. Dan di situ ada pintunya. Oh, kita bisa membukanya kayaknya. Ayo sini paunat, Miu, kita lihat dulu. Bener banget, teman-teman. Rupanya siapa ingin masuk bisa dibuka nih pintunya. Oke, sekarang mari kita buka pintunya. Ini dia, bersiap-siap kita masuk. Nah, kita akan melihat Cartoon Dog-nya, teman-teman. Ini dia Cartoon Dog, kita melihatnya dari dekat. Jangan disentuh, Pak, berbahaya itu dia giginya. Ih, sangat menyeramkan banget, teman-teman. Ini kaki tangannya mana, coy? Oh, ini tangannya gimana bentuknya ya? Kok aneh banget kayak ngangkang gitu, coy. Ya ampun, Cartoon Dog berusaha keluar, teman-teman, untuk melawan Cartoon Cat kayaknya. Kita akan coba menyentuhnya, apakah kita akan meninggoy? Oke, nggak meninggoy, teman-teman. Rupanya Cartoon Dog baik, teman-teman ya. Ayo panas, kita lanjut lagi, Pak. Dan ini dia artis utama kita, yaitu si Renhead. Si Renhead yang besar banget, teman-teman. Ternyata seperti inilah jika si Renhead dilihat dari dekat, teman-teman ya. Dan ayo panas, kita akan coba lihat dari sebelah sana. Soalnya dari sana kayaknya lebih dekat lagi deh. Ini benar-benar keren banget, coy. Kira-kira dia makan apa? Jangan-jangan makan manusia lagi. Diberi makan manusia, kocak. Hai si Renhead. Dan kandangnya terbuat dari kaca. Ini apaan, teman-teman? Apakah ini SCP juga? Kayaknya SCP deh. Itu sirennya kayaknya bergerak. Panet, hati-hati, panet. Dia mulai berjalan, Pak. Hati-hati. Semoga aja kacanya kuat, teman-teman. Soalnya kalau hancur, kita bisa meninggal ini. Oke, kita lanjut ke SCP berikutnya. SCP yang kayak di dalam kurungan penjara, teman-teman. Bentar dulu, itu SCP-nya kecil banget, bisa keluar seharusnya nih. Oh, ini ada kacanya lagi kayaknya. Oh ya, bener banget, teman-teman. Namanya adalah Yoyo. Ini SCP yang gak ada tangannya. Ini kayak boneka kalau gak salah, teman-teman ya. Kalau salah mohon maaf di Pandu Gaming. Kita lihat dulu. Iya, ini kayaknya gak ada tangannya dan dia seperti boneka gitu. Ayolah, Pandu Gaming pengen lihat. Oh, bisa dibuka nih, teman-teman. Kita akan buka pintunya. Oke, wow. Gerbangnya besar banget. Padahal untuk ukuran sekecil dia, teman-teman. Kita tutup pintunya. Jangan sampai dia keluar. Oke, dia gak berhasil keluar. Ini dia SCP-nya, kita melihat dari dekat. Oh, dia udah jinak kayaknya nih, teman-teman. Wajahnya kok nggak serem. Besarnya kan sangat menyeramkan nih, teman-teman. Ini dia bentuknya, teman-teman. Ya, dia sepertinya diselimuti oleh kain kafan, teman-teman. Udah kayak pocong aja, bayangkan. Ayo keluar-keluar, kita lanjut lagi ke SCP berikutnya. Di sini ada Custom Man. Ini SCP seperti alien gitu, teman-teman, warna biru. Hai Custom Man, apa kau ingin kacang? Aku memilikinya. Kira ini kebun binatang ya? Ini kebun binatang sih, tapi bukan kebun binatang, teman-teman. Ini adalah kebun SCP, coy. Nah, berikutnya kita lihat lagi SCP sebelah sini. Ini SCP apa ya? SCP tangan tengkorak. Di sini tulisannya Brine's Worm. Oh, ini SCP yang cacing. Tapi kok nggak kelihatan cacingnya, teman-teman? Apa yang terjadi? Jangan-jangan udah dimakan sama si Renet lagi. Ini nggak ada badannya, tinggal tangan doang, teman-teman. Ya, padahal Pandu Gaming ingin melihat wajah terkelupas dari cacing ini. Soalnya inilah cacing wajah terkelupas gitu, teman-teman. Gak ada badannya, Pak. Aneh banget deh. Dan ini apa, teman-teman? Oh, ini kayaknya makanan. Dia makan sayur juga rupanya. Tapi kok bisa ngekill manusia? Ayo semuanya, kita lanjut lagi ke SCP berikutnya. Di sini ada Content Keep Windows Up. Oke, kita lihat dulu di sini. Namanya lah Control Road, teman-teman ya. Control Road Creator. Ayo kita bisa masuk ke dalam. Kayaknya nggak bisa. Dia sangat-sangat menyeramkan. Lihat wajahnya, teman-teman. Wow. Dan dia sangat besar. Tangannya sangat kurus dan sangat panjang ya. Ya, kok meninggoy? Wah, rupanya hanya Miu doang nih yang nggak menyentuh temboknya, teman-teman ya. Nggak kesetrum jadinya dia. Oke, kita lihat dari luar saja ya. Dia mengerikan, dia penjaga jalanan gitu kayaknya, teman-teman ya. Sesuai namanya Control Road, teman-teman. Oke, dan berikutnya kita lanjut lagi. Ayo Miu, ayo Paunat. Berikutnya ada Chicken Ghost. Ada ayam hantu kah? Itu ayam hantu kah, teman-teman? Tapi kelihatannya seperti nyamuk, teman-teman. Atau kayak capung gitu ya. Oke, kita akan coba berjalan pelan-pelan. Tapi kita nggak akan menyentuh tembok sebelah kiri. Soalnya sangat berbahaya. Oke, kita telah melihatnya. Ada cakarnya juga. Itu kayak nyamuk kelihatannya, teman-teman. Bukan kayak ayam dong.
ngagetin aja. Kirain pauna TCP. Oke, ada pintu masuknya kah di sini, teman-teman? Kayaknya nggak ada ya. Dan di sebelah sini, ya, Miu akhirnya meninggal. Dan berikutnya ada turn on the light. Ini adalah lampu, teman-teman. SCP kepala lampu. SCP kepala lampu. Ayo, mana kita lihat, Pak. Ini dia, teman-teman. SCP kepala lampu. Dan tangannya terbuat dari gergaji mesin. Benar-benar sangat mengerikan. Matanya mengeluarkan darah, coy. Ya, Miu malah di-kill, teman-teman. Oh my, mau benar-benar sangat mengerikan. Senjatanya menggunakan gergaji mesin kita di tangannya ya. Dan berikutnya di sini ada SCP Nurpo. SCP Nurpo, ini apaan, teman-teman? Ini kelinci kau bukan? Ini apa ya? Kita lihat dulu, kita akan lihat perlahan-lahan. Oke, nggak bisa di zoom, teman-teman. Agak susah nih kameranya. Kita bisa masuk ke dalam nggak ya? Kayaknya nggak bisa juga deh. Itu deh kayak boneka beruang gitu, teman-teman, di atas sana. Kecil banget, tapi kandangnya besar. Oke, berikutnya kita akan lihat di sebelah kiri. Di sini ada extra slide. Ini adalah SCP salah satu selain si Renet dan Cartoon Cat yang Pandu Gaming paling suka, teman-teman. Ini adalah SCP Prosotan. Lihat tuh SCP-nya, keren banget kan? Tapi sayangnya kita kayaknya nggak bisa masuk deh. Tolong aku, Miu. Aku ingin naik ke atasmu dan... Pandu Gaming berhasil masuk. Yeay! Kita akan main SCP Prosotan. Ini dia, teman-teman. Kita bisa meluncur dari sini kan? Kita coba dulu ya. Kagak bisa. Malah keren banget kalau bisa meluncur. Nah, yang ini aja, teman-teman ya. Yeay! Ini SCP kalau baik hati. Bayangkan aja kalau dia baik hati. Kenapa, Miu? Dia ingin dimakan sama SCP-nya, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Bayangkan jika SCP ini baik hati ya. Gimana serunya, teman-teman? Kita bisa bersenang-senang dia jadi teman kita gitu ya. Kita main prosotan dengan dia. Keren banget pastinya. Dan di sini ada arena-arena yang lainnya, teman-teman. Tapi kalau ini bukan SCP ya. Masa ada sih ayunan SCP? Mungkin aja nanti kedepannya ada ayunan SCP, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ayo, Miu. Ayo, Paunat. Kita naik ke atas. Iya. Kita manjat tembok, kocak. Dan berikutnya di sini ada SCP Big Charlie the Lamb Lil Nugget. Oke, berarti di sini ada dua kalau nggak salah ya. Big Charlie sama The Lamb Lil Nugget, teman-teman. Lil Nugget yang kecil. Nah, Big Charlie-nya yang ini nih seharusnya mengerikan sih. Pada game pernah review, Big Charlie itu seperti ini, coy. Wow, ngeri banget kan? Ini kayak nggak mengerikan. Bisa masuk nggak ya? Ini terbuat dari kaca gitu, teman-teman. Ayo, Paunet, ayo, Miu. Kita akan coba lihat dia dari belakang, teman-teman ya. Nah, itu ada Lil Nugget. Kalau Lil Nugget nggak terlalu berbahaya, teman-teman. Mereka kecil-kecil gitu ya. Seperti hewan tanpa kulit, teman-teman. Dan di sini ada induknya juga nih. Ini kayaknya Big Charlie juga deh. Soalnya Lil Nugget itu kecil banget, teman-teman. Oke, kita nggak bisa melihat dia dari dekat. Nah, itu dia Big Charlie-nya. Berarti ya tidak bisa memakan kalian, teman-teman. Dia sangat menyeramkan sebenarnya. Oke, di sebelah sini ada SCP juga. Oh, di sini ada SCP Ether Train. Kalau nggak salah, teman-teman. Atau kereta yang bisa memakan. Dia memiliki mulut. Kita masuk ke dalam aja kayaknya ya. Ayo, Paunet, Miu. Kita masuk ke dalam. Kita lihat SCP-nya. SCP-nya memiliki mata di setiap dinding keretanya, teman-teman ya. Nah, ini dia matanya. 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah sana juga 4. Itu dia. Ada mulutnya. Dan di dalam ada SCP-nya. Rupanya kereta ini dirasuki sama SCP ini kayaknya, teman-teman. Lihat, sangat menyeramkan. Bahkan kereta ini memiliki gigi gitu, teman-teman ya. Udah bisa masuk ke dalam kan. Nah, ini dia ya. Pandu Gaming meninggal. Dan SCP berikutnya ada Rabbit. Ini Rabbit kelinci kan, teman-teman. Dia tidak terlihat seperti kelinci, kawan. Dia malah terlihat seperti serangga gitu ya. Ini menyeramkan banget. Itu di perutnya apa, teman-teman? Apakah ada mulut di perutnya? Itu merah-merah, apakah bolong perutnya? Pandu Gaming juga nggak tahu. Soalnya nggak bisa dilihat dari dekat, teman-teman. Apakah kita bisa naik ke atas? Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya di atas akan tertutup juga, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada Mid Mouse. Oke. Ini tinggi banget. Ini seperti long horse gitu. Tapi mungkin versi tikus, teman-teman ya. Lihat itu. Wow. Layarnya sangat panjang. Dan berikutnya kita akan melihat di sini ada Humanoid Owl. Oh, ini adalah burung hantu, teman-teman. Kenapa burung hantunya kayak gini gitu kan? Malah kocak kelihatannya. Ini kayaknya badut deh, teman-teman. Ayo ngaku, kamu kan SCP kan? Oke, kita jalan lagi. Kita lihat lagi di bagian
bagian depan, teman-teman. Soalnya di depan ada tulisannya ya. Kira-kira SCP apa nih yang di kandang ini? Di sini ada Dolls Buddy. Ini adalah mainan. Kak, kita lihat dulu, nggak kelihatan, kocak. Kita kayaknya harus muter ke sini. Nah, ini dia, teman-teman. Dan ya, dia apaan? Pada gaming nggak tahu. Kalian komen di bawah, teman-teman ya. Kira-kira dia sejenis apa, coy? Dia mainan kah? Dia memiliki kaki tapi nggak memiliki tangan. Oke, kita lanjut saja. Ayo, Panatai Miu. Dan berikutnya di sini ada Milk Walker Ambassador. Oh, ini adalah SCP kotak susu, teman-teman ya. Kotak susu yang bisa berjalan. Dia besar banget. Dia bisa membuat orang menjadi batu, teman-teman. Lihat tuh, di situ ada kotak susu juga yang dibuat menjadi batu, teman-teman ya. Hai, tangannya bisa menembus. Wow, bentar lu. Pauna, darahnya Panatai Miu berkurang, teman-teman. Kalian berhati-hati, kocak. Ini sangat berbahaya banget kayaknya. Padahal kalau dilihat wajahnya lucu, teman-teman ya. Kayak digambar doang, coy. Tapi kalian lihat tangannya udah kayak titan. Bayangkan. Oke, berikutnya di sini ada Satret. Oke, ini Satret apa, teman-teman? Kok nyeremin banget dah. Oh, di sini ada pintu masuknya. Ayo, Panatai Miu. Kita akan coba lihat dulu. Oh, di sini juga ada Longhorse. Hai, Longhorse. Kalau Longhorse ini nggak berbahaya, teman-teman ya. Dia baik hati, coy. Soalnya nggak ada rahang bawahnya deh. Oh, bentar dulu. Ini ternyata udah ada rahang bawahnya. Biasanya kan nggak ada rahang bawahnya, jadi dia nggak bisa nyaplok itu, teman-teman ya. Atau nggak bisa makan. Dan ya, kalau dipikir-pikir, dia kalau makan ini lama banget kenyangnya, teman-teman. Soalnya dikunyah, ditelan, nah, naik ke atas, baru masuk ke dalam perutnya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, ke Short Red kalau nggak salah namanya tadi. Ini apa anda? Wow, dia bisa berkedip dan dia akan melihat kita kemanapun kita pergi, teman-teman. Sangat mengerikan. Kita akan naik di atas tubuhnya, bisa nggak ya? Ini sayangnya ngelek-ngelek, teman-teman. Dan dia nggak memiliki kaki. Ini dia, teman-teman, makhluk yang sangat-sangat menyeramkan. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Dan kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Soalnya masih banyak rupanya SCP-nya di sebelah sana. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. See you next time and bye-bye, my friends.